Tujuh kita, Bapak Jokowi, mempunyai segudang cerita. Salah satunya yang menjadi sorotan warganet dan wartawan adalah aksi lucu dan polos Bapak Jokowi dengan keluarga maupun dengan masyarakat. Berikut 10 aksi lucu dan polos Presiden Jokowi yang pernah tertangkap kamera. Simak ulasan pertama. Kode-kodean rambut. Aku bayangkan ada 4. Nah, dicucikin tadi, Pak, rambutnya dibetulkan. Berulang kali, Ibu Iriana mencoba memberi kode bahwa rambut depan suaminya tak rapi. Ibu Iriana memberi kode ke suami dengan cara mencontohkan merapikan rambut di dahi beberapa kali. Namun, Pak Jokowi tidak menanggapi hal tersebut. Akhirnya, Ibu Iriana memerintahkan Pas Pampres sebagai penghubung untuk memberitahu Pak Jokowi. Langsung menuliskannya dengan secari kertas. Asal jangan kode ini ya, Gan. 2. Ibu Iriana cubit Jokowi. Dalam sebuah wawancara bersama wartawan, Pak Jokowi menjawab pertanyaan wartawan dengan humor. Ketika ditanya soal penampilannya yang deso, Jokowi menjawab karena dia tertular Iriana yang juga deso. Mendengar itu, Iriana mencubit pinggang Jokowi sambil tertawa. Buat apa, untuk mengejar-ejar Ibu Iriana sampai menjadikan dulu, pinggang? Dulu apa? Sederhana dan deso banget itu. Saya dari terpengaruh jadi deso. Tiga, Ibu Iriana nimbrung vlog. Dalam vlog Kaisang yang membahas pernikahan Kahiyang, beberapa kali Ibu Iriana berada di belakang Kaisang dan ikut membahas percakapan mereka, termasuk saat Kahiyang ditanya soal lokasi bulan madu. Aku melu, jawab Ibu Iriana sambil berjalan di belakang. Iriana disambut tawa Kaisang, Kahiyang, dan Bobi. Apa kan mungkin Medan, Solo. Loh kan, jadinya Ibu, aku melu. Entar toh, Pak, terang bulan, Pak. Enggak mau. Enggak mau. Harusnya aku tuh. Ya udah, nyapu ya, enggak apa-apa nyapu. 4. Jokowi mengendap di belakang wartawan. Aksi lucu berikutnya, Pak Jokowi sendiri yang mengendap menuju ke belakang para wartawan yang sedang meliput konferensi pers tentang pernikahan Kahiyang. Tidak ada anggota keluarga Jokowi yang sadar kalau Jokowi berada di belakang kerumunan para wartawan. Baru akhirnya ketika salah satu wartawan berbalik malah menyoroti Jokowi, Iriana pun kelihatan bingung dan tertawa melihat Jokowi malah berdiri di belakang para wartawan. Lima, Jokowi dan rambut baru Kaisang. Bukannya mendapat pujian soal rambut barunya Kaisang, Kaisang malah disindir habis-habisan. Jokowi malah menyebut gaya rambutnya mirip dengan batok kelapa. Cukuran batok. Batok kelapa. Depannya mucrit. Mucritnya gini ya. Ini tipis, ini tebel. Batok kayak gini. 6. Adu panco. Kali ini Kaisang melakukan adu panco dengan sang bapak. Jokowi menantang Kaisang melakukan adu panco meskipun dia mengakui badan Kaisang lebih besar. Kecil, tapi diadu kuat juga berani. 3. Aku sambil Instagraman juga bisa ini, Bapak. 7. Jokowi belajar bahasa ngapak. Ya, kali ini Pak Jokowi belajar bahasa ngapak Tegal. Saat anak kecil ini berkata kencot, Pak Jokowi langsung tertawa. Nyok kencot. Apa itu? Nyok? Nyok kencot. Nyok kencot. Nyok kencot. Apa itu? 8. Ikan tongkol. Apa kalian masih ingat dengan kuis lucu satu ini? Ya, anak ini salah menyebutkan ikan yang harusnya ikan tongkol. Paus ikan teri satu lagi. Ikan kontol.
9. Ikan Indosiar. Ya, bus ini sempat heboh karena peserta menjawab salah satu ikan, yaitu ikan Indosiar. Ikan kerapu. Ikan kerapu. Benar Bu Bupati. Ya, ikan kerapu. Hah? Indosiar. Indosiar. Sebentar. 10. Jokowi gendong Gibran. Jokowi menggendong Gibran usai siraman prosesi pernikahan Gibran di kediaman pribadinya di Solo. Jokowi terlihat menahan tawa sedangkan Gibran tertawa. Ya, itulah momen lucu Presiden Jokowi yang pernah tertangkap kamera. Meski tidak semua pihak menyukai aksi apa adanya dari sang presiden ini, tidak ada salahnya melihat Jokowi dari sisi lain. Bahwa kita dipimpin seorang yang merakyat dan manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Ayo satu Indonesiaku, jaya selalu Indonesia.